Mengantisipasi melonjaknya kasus COVID-19 setelah Lebaran, Pemprov Sumatera Selatan menyiapkan Wisma Atlet Jakabaring sebagai tempat isolasi. Tower Wisma Atlet dikhususkan untuk pasien tak bergejala atau bergejala ringan. Meski belum ada pasien yang dirawat, sarana pendukung kini siaga, antara lain ruang tindakan, untuk pasien menjalani pemeriksaan ulang sebelum menjalani isolasi di kamar. Satu tower memiliki 60 kamar, dengan 3 tempat tidur per kamarnya, kamar mandi, dapur, lengkap dengan lemari dan pendingin ruangan. Tiap kamar dapat dihuni 1 atau 3 pasien namun yang masih satu keluarga. Selama diisolasi, pasien mendapat makan 3 kali sehari. Rumah sehat ini menyiagakan dokter spesialis, dokter jaga, perawat, serta petugas pendukung dan mobil ambulans dilengkapi apotek. Itu tadi sudah bisa dilihat bahwa satu kamar itu sudah kita siapkan kamar yang nyaman dan bersih, tersedia AC atau kipas angin, ya. Dua-duanya biasanya ada di kamar itu, bisa dipakai semua. Masing-masing kamar itu sudah tersedia 3 tempat tidur. Jadi kalau memang ada warga, yang keluarga yang terkena COVID yang mau isolasi bersama di sini bisa. Tapi kalau yang bukan keluarga, masing-masing kamar itu hanya bisa diisi satu orang satu. Isolasi pasien di rumah sehat selama 14 hari sejak terdiagnosa COVID-19 hingga hasil swab negatif. Fasilitas isolasi di Wisma Atlet diharapkan mencegah penularan terutama warga yang tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri, serta mengantisipasi kurangnya kapasitas kamar pasien COVID-19 di rumah sakit. M. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang.